kasih teman-teman semua buat para subscriber saya yang sudah mengikuti banyak video saya. Nah, ini hari ini saya akan mengadakan kuis. Cuman iseng-iseng aja ya. Ini hadiahnya cuman pulsa saja 100.000 buat satu orang pemenang yang jawabannya saya anggap paling bagus lah, seperti itu. Bukan paling betul, semuanya mungkin banyak yang betul, tapi yang menurut saya paling bagus. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kita ada di kebun jambu kristal, ada di planter bag semua. Nah, ini di planter bag semua. Terus yang jadi pertanyaannya adalah apa? Nanti kita lihat dulu. Ini tanaman sudah tinggi sekitar 2 meter lebih ya, 2 meter. Terus keadaannya seperti ini, dan apa, buahnya juga saya lihat tidak ada, ini tidak ada buahnya. Beda dengan tempat kita yang sudah umur 8 bulan rendah-rendah aja banyak buahnya ya. Ini jadi ini kita lihat sendiri, yang di belakang itu tinggi-tinggi, jadi tidak ada satupun saya lihat yang buahnya seukuran jempol, seukuran ibu jari aja tidak ada. Jadi pertanyaannya adalah kenapa tanaman ini tidak mau berbuah seperti itu, dan apa kekurangan dari perawatan jambu kristal ini sehingga tidak mau berbuah. Jadi teman-teman sekalian, dilihat aja ya, dari sini, dari atas ini. Nah, ini medianya sudah gembur, saya pikir bagus ini. Ini tanah sama pupuk kandang sih yang saya lihat. Entah untuk sekam dan lainnya saya tidak lihat ini. Sepertinya banyak komposnya. Nah, itu tadi. Jadi kenapa tidak mau berbuah, dan perawatannya, yang kekurangan di perawatannya apa saja untuk tanaman ini. Jadi itu pertanyaannya, silakan dijawab di komentar di bawah ya. Teman-teman silakan ikutin kuisnya, cuman kita buat iseng aja, jangan dianggap serius. Nanti menangnya dapat pulsa 100.000, itu aja. Terima kasih. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.